Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 MPV Produksi Multimedia. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Pada minggu lepas kita telah melihat langkah-langkah untuk menghasilkan dan mewarnakan objek menggunakan alat dan fitur yang sesuai menggunakan perisian makromedia Flash di mana cikgu telah berikan satu latihan iaitu menghasilkan objek kereta ya. Ya kita lihat sekejap ya. Objek kereta daripada objek-objek asas. Okey, ni ya. Ni latihan kita pada minggu lepas. Okey, dan pada hari ini kita akan teruskan lagi untuk sesi yang seterusnya, iaitu bagi menghasilkan suntingan ke atas teks ya menggunakan alat dan fitur yang sesuai dan seterusnya pada hari ini juga cikgu akan tunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan animasi digital bagi objek dan teks menggunakan teknik yang pertama yaitu movement ya ataupun pergerakan jadi kita lihat bahagian yang pertama yaitu menghasilkan suntingan teks baiklah pelajar ini adalah uh, kandua uh, contoh ya yang pada yang kita telah pelajari pada minggu lepas iaitu menghasilkan objek-objek asas menggunakan uh, tools tool seperti rectangle uh, dan juga line tool serta oval. Pada hari ini kita akan bekerja pada scene yang pertama yang kita telah sediakan hari itu iaitu scene menu. Kita akan belajar untuk menghasilkan dan menyunting teks. Baiklah. Uh, sekarang kita akan hasilkan teks yang pertama. Kita klik kita rename ya. Kita rename layer 1 kita sebagai text. Okay, text satu. Kemudian, ke text 1. Kemudian pilih pilih text tool pada toolbox dan klik di atas stage ya. Klik dan seret di atas stage. Dan pastikan pada tertingkat properties kita telah memilih static text ya, static text. Jadi sekarang kita typekan di sana macro media flash ya, sebagai contoh. Okay. Selepas pelajar tekan Macromedia Flash, okay, warna warna tersebut dia bergantung kepada warna yang terdapat pada fill, color dan pelajar boleh ubah suai ya, warna tersebut. Selain itu, untuk mengubah suai teks tersebut juga, pelajar boleh ubah suai pada tertingkap properties. Iaitu, pertama pelajar boleh ubah suai jenis font, ya, jenis font yang digunakan. Okay, contoh, kita nak gunakan Arial, ya, Arial font. size font yang digunakan, ya, sama ada kecil ataupun besar. Kemudian warna font, oke, okay, warna font yang digunakan. Kemudian pelajar boleh ubah format font, sama ada bold untuk ketebalan, italic untuk uh, kita sendengkan ya atau sengitkan, dan juga ubah alignment ya, penjajaran. Jadi sekarang kita letakkan justify ya, center justify. Kemudian gunakan arrow tool, klik pada teks tersebut, dan pelajar boleh ubah suai kedudukannya di atas. Setia ya dengan cara klik dan seret. Oke, jadi langkah menghasilkan teks ini dia sangat, sangat mudah, ya, sangat mudah. Oke, pelajar. Jadi sekiranya hendak menyunting teks tersebut, kita hanya klik pada teks tersebut dan oke, highlight serta uh, type semula jika ingin menggantikan teks tersebut dengan teks yang lain sekiranya ingin menambahkan teks yang lain kita gunakan uh, caranya sama seperti minggu lepas ketika, uh, seperti menghasilkan objek klik pada insert layer so kita klik insert layer namakan layer baru tersebut sebagai teks okay, kita namakan dia sebagai teks 2 okay, teks 2 kemudian pada stage pilih text tool daripada toolbox pada stage uh, typekan Okay, contoh kita typekan teks, oke okay, teks. Kemudian, uh, jika ingin tambah, kita boleh tambah lagi. Okay, tambah layer, insert layer, teks, okay, pilih tekstur, dan di atas stage kita typekan grafik. Okay, kemudian, uh, pelajar boleh ubah suai kedudukan mana-mana teks dengan klik pada teks tersebut dan uh, seret, ya, yeah, klik dan seret kemudian. Klik pilih pada teks tersebut, klik teks tersebutnya, aktifkan teks, ubah suai jenis huruf ya, jenis font yang ingin digunakan. Kemudian kita boleh ubah suai dia punya format teks seperti italic, ubah suai size font dan juga penjajarannya seperti yang pelajar inginkan. Oke, okay. okay, jadi keadaan uh, semua langkah-langkah. tadi kita boleh ulang untuk menghasilkan teks-teks yang lain di atas stage. Jadi itulah langkah-langkah uh, secara ringkas bagaimana untuk menghasilkan teks ya, menghasilkan dan menyunting teks di dalam Macromedia Flash.